Halo sahabat DB, bersama saya Brian di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat rumah Skandinavian yang tentunya sangat unik yang berada di belakang saya. Rumah ini dapat sahabat DB lihat ready 3 unit ya, yaitu 2 unit menghadap selatan dan 1 unit menghadap barat. Untuk yang menghadap selatan, untuk yang sebelah kanan itu memiliki dimensi kurang lebih 6x11 dengan luas bangunan 82 meter persegi. Dan untuk yang tipe H itu memiliki dimensi kurang lebih 7x11 dengan luas bangunan 82 meter persegi. Dan untuk yang menghadap barat itu memiliki dimensi kurang lebih 6x13 dengan luas bangunan 106 meter persegi. Jadi mana ketiga rumah ini telah dilengkapi dengan 3 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dan carport dapat diisi 2 mobil dan row jalan 2,5 mobil. Ya, oke sahabat DB, kita sudah sampai pada satu unit pada rumah ini, yaitu unit yang menghadap barat dengan dimensi kurang lebih 6x13 dengan luas bangunan 106 meter persegi. Dapat sahabat DB lihat, untuk fasad rumah ini itu mengusung konsep Skandinavian, yang dimana pada dinding fasad rumah ini di bagian depan dicat dengan tema Cornwood. Dan rumah ini dapat sahabat DB lihat memiliki carport yang dapat diisi dengan kurang lebih 2,5 mobil. Dan desain rumah ini dapat sahabat DB jadikan sebagai inspirasi dalam membangun rumah dengan model yang unik, simple, dan juga terlihat bersih. Dan rumah ini dibantu dengan harga 1 M-an. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Let's go! Oke sahabat DB, kita sampai pada bagian dalam pada lantai 1 pada rumah ini. Bagaimana? Terlihat sangat kompak dan lega sekali bukan? Untuk yang pertama, pada pintu bagian pada rumah ini berbahan kayu meranti. Dan khususnya pada rumah ini, itu semuanya sudah menggunakan aluminium, yaitu aluminium Alexindo. Dan di bawah tangga, dapat sahabat DB lihat, dapat difungsikan sebagai dapur. Dan di bawah tangga ini sudah juga disiapkan saluran untuk dapurnya. Di sebelah dapur, dapat sahabat DB lihat, telah dilengkapi dengan 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur, dari mana kamar tidur ini memiliki ukuran kurang lebih 4x4. Dan untuk kamar mandinya itu untuk kloset dan lain-lain itu menggunakan merek Kohler. Dan untuk bagian dalam rumah ini, itu mengusung konsep atau tema industrial, yang dimana bagian dalam rumah ini dapat sahabat DB cat sesuai dengan selera sahabat DB atau dipasang wallpaper dengan model apapun. Lantai 1 sudah, kita langsung menuju ke lantai 2. Let's go! Sahabat DB, kita sudah sampai pada lantai 2 pada rumah ini. Yang dimana pada sahabat DB lihat, pada lantai 2 rumah ini telah dilengkapi dengan 2 kamar tidur yang dengan ukuran untuk yang ini 3,5x5. Sedangkan yang sebelah sini dengan ukuran 3,5x4. Dan juga dilengkapi dengan 1 kamar mandi. Dan tak lupa, pada lantai 2 pada rumah ini juga dilengkapi dengan 1 mini balkon yang dapat sahabat DB fungsikan sebagai tempat untuk bersantai pada pagi atau sore hari. Dan dengan adanya mini balkon ini, itu membuat lantai 2 pada rumah ini memiliki sirkulasi cahaya dan sirkulasi udara yang baik. Bagaimana sahabat DB? Rumahnya sangat keren sekali bukan? Rumahnya kompak dengan desain kekinian, tentu sangat cocok bagi sahabat DB yang masih single ataupun yang baru married. Sangat oke punya bukan? Rumah ini berlokasi di Kudusan Indah Utara, Surabaya Selatan, dan dibanderol dengan harga 1 M-an. Bagi sahabat DB yang berminat dengan rumah ini, sahabat DB langsung bisa hubungi saya melalui deskripsi di bawah ini ya. Dan apabila sahabat DB ingin mencari rumah impian sahabat DB lainnya, sahabat DB bisa langsung download aplikasi DB Deal di App Store ataupun Play Store. Jangan lupa like, comment, and subscribe DB Team Studio Channel. Saya Brian, DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.